Okey, Miza rasa apa punca-punca yang sampai diorang ni kena ambil orang gaji? Okey, punca-punca ni macam saya kata tadi lah. Diorang sebab terlampau busy dengan kerjaya sendiri sampai tak ada masa nak pasal rumah tangga ni. Masuk pinggan ke, apa ni, jemur kain apa semua. So, diorang terpaksa ambil orang gaji sebab nak settlekan diorang punya hari-hari dia punya kerja ni lah, kerja rumah ni, hal-hal rumah tangga ni. Lepas tu lah dia orang kena ambil. Okey. Miza rasa diorang ni tak memazir ke? Diorang ni ambil orang gaji macam ni, tak rasa macam habis duit macam tu je ke? Bagi saya memazir, tetapi dia bergantung pada keadaan. Okey, tengok pada setengah individu ni, macam individu ni kalau terlalu busy memang perlu ambil orang gaji lah. Sebab dia kalau busy sangat memang tak ada masa langsung. Tak ada masa langsung nak settlekan rumah tangga apa semua. So bagi saya, pandangan saya memang tak memazir lah. Tapi kalau orang biasa ni memazir lah, sebab kita kan boleh settlekan uruskan semua sendiri. Boleh berdikari lah sebab tak buat apa. Tak perlu pun. Kalau untuk orang yang betul-betul busy ni memang memerlukan lah. Okey, Miza rasa apa yang jadi dengan orang kaya yang macam ni kalau diorang ni tak ada orang gaji? Tanpa orang gaji, apa yang jadi dengan hidup diorang? Okey, bagi saya diorang akan jadi tunggang langgang lah diorang punya rumah tangga ni. Contoh kalau tak ada siapa yang nak handlekan rumah tangga ni, diorang akan macam mana, macam masalah lah. Sebab kira kalang kabut lah. Kalang kabut sebab dia orang tak ada yang siapa nak settlekan. Masing-masing busy, macam-macam kerja buat semua, busy dengan anak, kerjaya semua, bisnes. So tak siapa yang nak handlekan dia orang punya rumah tangga. Masa Miza dengan sebuah rumah tangga ni memang perlukan orang gaji ke macam mana? Bagi saya tak perlulah, tapi memandangkan kalau dia terlampau busy sangat dengan kerjaya dia, memang dia... Pada pendapat Miza sendirilah kan, tentang isu ambil pembantu rumah ni, Miza rasa lah, apa yang patut kita buat apa semualah. Okey, bagi pandangan saya ni tentang isu ambil pembantu rumah ni, dia bergantung atas individu masing-masing. Okey, macam tengah individu ni, orang biasa ni dia boleh uruskan sendiri tanpa barang masalah pun, tanpa perlu pembantu rumah pun. Okey. Dia boleh handlekan sendiri. Okey, bagi setengah individu pula, ada contoh orang kaya ni. Okey. Okay, dia terlampau busy sangat dengan kerjaya ataupun bisnes apa semua ni, dia orang tak ada masa langsung. Memang dia orang perlu ambil pembantu rumah, tapi dia kena ambil risiko tinggi lah. Sebab pembantu rumah ni kebanyakannya tak boleh percaya. Sebab kita pun tahu kan, pembantu rumah ni pun dah viral, banyak sangat viral, sampai masuk berita yang ada apa ni, pembantu rumah tu ludah dalam apa, tengah-tengah dia air panas. Kita tak pergi sempat dengan saya lah, tak boleh percaya sangat masuk rumah ni, tak nampak risiko. Maknanya Miza memang tak percaya lah dan takkan ambil pembantu rumah ni lah nanti. Memang saya takkan ambil lah. Okey, itu saja soalan yang kami nak tanya dan kami minta pendapat daripada Miza. Okey Miza, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama My Campus Radio. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kita ada panggilan yang seterusnya. Hello, siapa di sana? Hello, saya Amir Haziq. Okey, Amir Haziq. Amir Haziq berasal daripada mana ya? Kuala Selangor. Kuala Selangor. Memang orang Selangor lah.
Oh, okey. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang topik apa pembantu rumah ni kan. Amir tahu kan pasal topik ni? Okey, Amir, pada pandangan Amir lah kan, benda ni menjadi satu keperluan ke ataupun orang kaya ni malas lah? Ambil orang gaji ni menjadi satu keperluan ke untuk orang kaya ni ataupun orang kaya ni diorang ni malas sebenarnya nak buat kerja-kerja kat rumah? Antara dia ada banyak sebab lah. Kalau untuk orang kaya ni, dia tengok pada orang kaya tu. Kalau orang kaya tu dia rasa dia percaya kepada orang gaji tu, mungkin dia akan ambil lah kan. Dia bergantung kepada kepercayaan lah. Lagi satu, kalau dia tak percaya, lepas tu dia lebih, orang kata dia macam lebih sayang kepada anak-anak dia kan. Dia kata ah, tak apalah, baik jaga anak dia sendiri kan daripada orang lain jaga. Lagi apa-apa pula jadi kan. So tengok lah, mungkin ada ada setengah tu dia malas, dia nak, dia tak nak fikir, so dia akan ambil orang gaji lah. So tu lah dia. Oh,